dia auranya di suasana. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rione Mainaki mengungkapkan hasil evaluasi atlet bulu tangkis Indonesia yang gagal memenuhi target 3 gelar juara dari Kejuaraan Badminton Asia atau Badminton Asia Championship 2023 di Dubai Uni Emirat Arab 25-30 April 2023. Dalam ajang tersebut, timnas bulu tangkis Indonesia hanya mendulang gelar juara dari nomor tunggal putra. Adapun ganda putra dan ganda campuran berakhir tak sesuai harapan pelatnas bulu tangkis Cipayung. Seperti Ginting misalnya, dia yang bersusah payah harusnya kalah saat melawan Cina. Tapi dia berusaha, itu dari daya juangnya luar biasa dan ini harus ditiru oleh sektor yang lain, kata Rione di pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur. Nomor ganda putra yang menjadi unggulan pun kandas, meski bermodal pasangan peringkat satu dunia, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Trian Ardianto. Dari ganda campuran, Rehan Noval Kusharjanto dan Bisa Ayu Kusumawati yang baru saja masuk ke jajaran 10 peringkat teratas dunia pun harus terhenti karena cedera. Rehan yang sayang, dia sedikit punya kendala. Itu sebenarnya sudah terjadi di sini, yaitu di pelatnas. Saat jumping sudah tidak enak. 3 hari kesana di Dubai kami kira bisa, tidak tahunya masih belum sembuh total. Target tadinya mungkin dia bisa ambil di emas, ujar Rione Mainaki. Selain ketiga nomor tersebut, PBSI juga menyoroti kinerja atlet tunggal putri dan ganda putri yang masih butuh perhatian tambahan. Dari ganda putri ada pasangan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti yang jadi andalan utama, tapi malah kandas di tengah-tengah turnamen. Untuk sektor ganda putri, Rione Mainaki melihat para pemainnya masih mengalami kondisi mental yang naik turun. Menurut dia, tim pelatih harus mengevaluasi kerja para pemain, apalagi face race to Olympic 2024 sudah di depan mata. Dia juga meminta persiapan harus segera digenjot. Menurut Rione, kemampuan atlet untuk beradaptasi di lapangan menjadi penting. Meski faktor tekniknya sudah mumpuni, menurut dia pemain akan sulit beradaptasi jika aspek mental tidak kuat. Hal itulah yang menurutnya masih kerap menjadi ganjalan bagi pemainnya saat pertandingan krusial. Kalau bicara lapangan itu memang penting sekali, itu bukan alasan. Harus kami pelajari, di sini juga mengalami kalau anak-anak ini harus lebih siap dari segala situasi. Lapangan, bola, itu bukan alasan untuk dijadikan kekalahan, tutur dia. Terakhir, Rione Mainaki menyoroti Gregoria Mariska Tunjung yang gugur di perempat final saat menghadapi Chen Yufei dari China. Lagi-lagi, Rione mendapati kegagalan Gregoria akibat faktor lapangan yang tak bisa diatasi oleh pemain. Itu sayang banget, karena rubber set. Kendalanya kalau kata Grego karena kondisi angin banyak buat salah, berarti kontrolnya kurang bagus, kata Rione Mainaki. Satu lagi dari nomor tunggal putri yang dapat kritikan. Tapi kritikan ini bukan dari PBSI, melainkan dari BL Indo langsung yang meminta Putri Kusumawardani untuk keluar dari pelatnas. Menurut BL Indo, Putri Kusumawardani sudah tidak pantas di pelatnas karena beberapa bulan terakhir performanya menurun drastis. Kurang dari segala sisi, baik mental, fisik, teknik, semangat juang. Hampir semua tidak dimiliki oleh Putri Kawi. Oleh sebab itu, BL Indo meminta Putri Kawi untuk keluar dari pelatnas karena masih banyak talenta muda yang perlu untuk diekspos dan diberi kepercayaan daripada Putri Kusumawardani. Sobat badminton dimanapun Anda berada, bagaimana tanggapan Anda tentang evaluasi dari PBSI dan BL Indo? Apakah Anda setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Halo, kami dari Tunggal Putri Indonesia. Dukung dan doakan kami di Badminton Asia Championship 2023.